Ini adalah armor yang bisa memberikan damage ke musuh meskipun kalian gak ngapa-ngapain. Dan ini adalah armor yang bisa membuat kalian menghilang. Dan pada video kali ini kita akan melihat 10 armor baru yang ditambahkan di Minecraft dengan addon ini. Jadi seperti apa addonnya? Langsung aja kita ke videonya. Oke guys, jadi nama addon yang akan kita coba di video kali ini adalah Minecraft Fortify. Ya, jadi ini adalah addon yang akan menambahkan banyak armor baru di Minecraft guys. Dan setiap armor itu punya senjata spesialnya masing-masing. Dan ya, langsung aja kita mulai dari armor yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah Nexus Armor. Untuk membuat Nexus Armor seperti ini, kita membutuhkan item baru yang bernama Nexus Slate guys. Dan sekarang langsung aja kita cobain seperti apa kekuatan dari armor ini guys ya. Nah, kita pasang armornya seperti ini teman-teman. Dan kalau udah full set armor kita pakai semua, nanti akan muncul seperti bola-bola gitu guys. Dan itu bolanya itu akan muter-muter di atas kepala kita. Dan kalau kita sneak atau jongkok seperti ini, bolanya itu akan sedikit turun gitu dan muternya lebih cepat. Dan ini berfungsi untuk ngasih damage ke musuh guys. Ya, di sini kita coba kasih hush ya. Yap, kita akan coba jongkok seperti ini dan lihat ini guys. Yap, seperti itu guys, dia akan ngasih damage ke hostnya teman-teman. Dan ini damage-nya lumayan guys ya. Dan sekarang kita akan cobain Nexus Bow-nya guys. Kita coba ambil di sini. Yap, kita coba spawn monsternya guys. Kita akan aim ke host itu teman-teman dan kita tembak dia. Nah, seperti itu guys. Pelurunya itu bisa ngejar si monsternya guys. Nah, lihat tuh. Keren banget coy. Ya pokoknya seperti itulah ya. Dan ini agak ngezoom gitu ya, jadi kita lebih enak buat nge-aimnya guys. Oke, selanjutnya kita akan coba armor yang kedua. Di sini itu adalah Reaper Armor. Warnanya warna merah seperti ini. Dan untuk ngebuat Reaper Armor ini kita butuh dua item ini guys. Yang pertama itu adalah Reaper Smithing Template. Kemudian item yang kedua adalah kita butuh Reaper Essence. Kita akan cobain Reaper Armor ini. Kita lihat seperti apa kekuatan dari Reaper Armornya. Yap, kita pasang semuanya seperti ini teman-teman. Dan ya, kita akan mendapatkan efek seperti ini guys. Di situ ada kabut warna merah teman-teman dan ada kayak getaran-getarannya gitu. Dan kalau udah kayak gini, sekarang kita coba spawn monsternya guys. Nah, kita akan coba lihat ke matanya. Nah, lihat tuh guys. Kalau kita ngelihat ke mob guys, nanti mobnya itu akan dapat efek fear alias efek rasa takut guys. Jadi dia itu akan ketakutan dan dia itu akan mendapatkan efek weakness dan juga slowness guys. Oke, sekarang kita akan coba senjata barunya coy. Senjata barunya itu adalah Reaper Sight seperti ini guys ya. Dan kita coba pukul dia seperti itu. Nah, kalau kita pukul mob menggunakan Reaper Sight ini guys, mobnya itu bukannya mental ke belakang ya, tapi dia itu kayak makin maju ke depan gitu. Oke, sekarang kita akan coba armor yang ketiga yaitu Iderite Armor guys. Ya, ini armornya warna hijau kayak gini ya. Dan untuk mendapatkan armor ini kita butuh dua item ini guys, yaitu Iderite Ingot dan Iderite Smithing Template. Dan kalau udah ada dua item ini, sekarang kalian harus membuat yang namanya Emerald Armor guys. Karena bahan dasar dari Iderite Armor ini itu adalah Emerald Armor. Sekarang kita akan cobain guys seperti apa kekuatan yang dihasilkan dari armor ini guys. Yap, kita pasang semua armornya seperti ini. Dan di sini kita akan mendapatkan efek regeneration ya. Dan ini nggak cuma berlaku buat kita doang guys, tapi kalau kalian punya peliharaan wolf, wolfnya itu bisa kena efek regenerationnya juga coy. Seperti ini, lihat tuh. Nah, ini wolfku juga terkena efek regenerationnya. Kita coba pukul guys ya. Ya, kita coba damage dia. Dan lihat itu guys, dia nambah sendiri HP-nya tuh. Ya, jadi ini keren banget coy. Kalian bisa mencegah wolf kalian dari mati konyol guys ya. Oh ya, by the way di sini aku juga menggunakan addon damage indicator ya, biar kita bisa mengetahui sisa HP dari mob-mob lain guys. Dan juga di sini kalau kalian udah 1 menitan menggunakan full armor Iderite dan darah kalian itu full, kalian itu akan dapat efek tambahan guys, yaitu efek absorption teman-teman. Yang mana itu akan memberikan kalian extra heart ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat senjata baru dari Iderite ini, yaitu Iderite Great Sword teman-teman. Dan langsung aja kita cobain pedang ini guys. Nah, kalau di first person ini tuh kayak nutupin layar ya, kayak kegedean coy. Dan ini bisa di spam seperti ini coy. Nah, ada animasinya seperti itu, keren banget. Dan ini tuh bisa damage area guys. Ya, kita akan coba spawn host yang agak banyakan dikit ya. Nah, seperti itu. Oke guys, kita dikeroyok 3 host di sini dan kita akan coba bantai mereka semua seperti ini. Nah, kayak gitu guys. Pedang ini bisa ngasih damage ke beberapa mob sekaligus, teman-teman.
Selanjutnya kita akan mencoba Armor Warden, guys. Ini aku suka banget karena ini ada animasi kayak jantung Wardennya gitu, guys. Dan untuk ngebikin armor ini kita butuh dua item ini, guys, yaitu Warden Heart dan Warden Tendril. Ini tuh bisa kalian dapatkan dengan cara ngebunuh Warden, guys. Kalau kalian ngebunuh Warden, Wardennya nanti akan ngedrop yang namanya Warden Heart dan Warden Tendril. Oh ya, tapi sebelum itu kita akan ubah dulu ke malam hari ya, guys ya. Dan ya, langsung aja kita pasang full Warden Armor seperti ini, dan nanti kalian itu akan dapat efek darkness sebentar, dan nanti dia ini akan ngilang sendiri efek darknessnya, dan kita tungguin aja, guys. Oke, yap, udah hilang efek darknessnya, dan kalian akan dapat efek night vision, guys. Dengan efek night vision ini kita bisa ngelihat dengan jelas di malam hari, teman-teman, tanpa torch. Dan kekuatan yang kedua dari Warden Armor ini, kita itu bisa ngelihat mob yang tertutup blok, guys. Lihat tuh. Nah, di bawah sana itu ada beberapa mob, guys, dan kita bisa ngelihat dari sini, coy. Padahal ini ketutupan sama blok ya. Nah, coba kita buka bloknya seperti ini. Nah, lihat tuh, guys. Di sana udah banyak host yang ngumpul ya kan. Dan meskipun tertutup blok, kita masih bisa ngelihat, coy. Iya, ini keren banget, guys. Jadi kayak wall hack gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba senjata barunya, guys, yaitu Eco Staff. Dan kita coba di third person perspective seperti ini, guys. Kita akan coba angkat staffnya atau tongkatnya, dan lihat itu, coy. Oh my god, guys. Dia itu kayak ngeluarin Sonic Boom Attack ya, guys ya, kayak attacknya si Warden, teman-teman. Dan ini animasinya juga keren banget, guys, menurutku. Yang selanjutnya itu adalah Phantom Armor. Nah, seperti ini, guys. Untuk membuatnya kita butuh Phantom Cloth. Yap, kita akan pasang semuanya seperti ini, teman-teman. Dan kalau kalian udah pasang seperti ini, nanti itu kalian akan dapat efek Invisibility. Yang dimana ini tuh berguna banget karena kalian gak akan terlihat oleh mob hostile, guys. Di sini kita gak terlihat sama sekali oleh host ini, guys. Ini berguna banget, guys, ya. Dan kalau kalian pengen efeknya hilang, kalian bisa melepas salah satu armornya seperti ini. Atau bisa juga dengan cara lari, guys. Nah, kalau lari nanti efek invisibility-nya itu bakal ngilang dan kalian bakal kelihatan lagi. Oke, kemudian untuk kemampuan yang kedua itu adalah dia itu bisa slow falling, guys. Ya, kita akan coba memanjat scaffolding ini, teman-teman. Yap, kita udah sampai ke ujung, guys. Dan caranya itu kita harus jongkok di udara ya, atau sneak di udara, guys. Lompat hop dan kita jongkok atau sneak, nanti kalian akan dapat efek slow falling, guys. Ya, ini berguna banget, teman-teman. Dan senjata spesial yang ada di Phantom Armor ini tuh adalah Phantom Whip, guys. Ini adalah cambuk, guys ya. Dan ya, kita akan coba cambuk host ini, guys ya. Nah, kayak gitu, cuy. Tuh, lihat, guys. Dan ini tuh cooldownnya cepet, guys ya. Dan dia ini bisa ngejangkau sampai radius 10 blok, guys. Jadi bisa buat jarak jauh kayak gini. Damage-nya juga lumayan. Armor yang selanjutnya itu adalah Glowing Obsidian Armor. Nah, warnanya seperti ini, teman-teman. Dan cara ngebikinnya itu kita butuh Glowing Obsidian Shard. Yap, kita pasang semuanya seperti ini. Dan kita coba spawn monsternya, teman-teman. Kelebihan dari armor ini, guys, kalau kita ngedeket musuh kayak gini, kita itu akan dapat efek strength, guys. Kalian bisa lihat di pojok kanan atas itu, ketika kita mendekat ke mob hostelnya, kita itu dapat efek strength ya. Dan kita akan cobain senjata spesialnya, yaitu Obsidian Battle Axe, guys. Seperti ini senjatanya. Coba kita spawn hostnya yang agak banyakan dikit, guys, karena dia ini bisa ngedamage beberapa mob sekaligus, coy. Oke, kita udah dikeroyok 4 host, guys. Langsung aja kita deketin mereka dan kita puterin, guys, seperti ini. Oke, udah sekarat semua tuh. Oke, lihat, guys. Set, nah, mati semua, guys. Selanjutnya kita akan coba armor yang bernama Gilded Netherite Armor, guys. Armornya seperti ini. Bahannya itu kita butuh dua item ini. Yang pertama itu adalah Gilded Netherite Smithing Template. Kemudian item yang kedua itu adalah Gilded Blackstone Ingot, teman-teman. Oke, kita akan coba pasang full armor Gilded Netherite seperti ini. Dan di sini kita itu akan mendapatkan efek health boost, guys. Yang dimana itu akan menambahkan extra heart di situ, guys. Kalian akan dapat hati tambahan ya. Di situ ada dua hati tambahan, guys. Kita akan cobain senjata barunya, guys. Di sini tuh senjata barunya itu bernama Gilded Netherite Mace. Nah, seperti ini, guys ya. Tapi sepertinya di sini tuh ada sedikit bug, guys ya. Karena ini tuh kayak gak ngasih damage apapun, guys. Tuh lihat, coy. Ini gak ada
damage-nya, guys. Damage-nya 0, teman-teman. Padahal di sini tulisannya itu damage-nya 50, guys ya. Animasinya seperti ini kalau di third person. Lumayan keren sebenarnya. Oke, armor selanjutnya itu adalah copper armor, guys. Seperti ini tampilannya. Dan copper armor ini tuh sama dengan block copper ya. Jadi dia itu bisa teroksidasi seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman. Dan kita nggak akan cobain armornya karena biasa aja, guys ya. Yang kita akan cobain itu adalah senjata spesialnya, yaitu copper hammer. Bentuknya seperti ini, guys. Kita coba spawn monster seperti itu, dan ya kita coba pukul dia, guys, seperti itu. Nah, lihat guys, di situ bisa ngancurin blok, guys. Tuh lihat tuh, ini kayak bolong gitu, coy. Dan katanya ini juga bisa ngedamage beberapa mob sekaligus, guys. Kita buktiin ya. Udah ada 3 hus di sini. Kita akan coba pukul 3 hus ini, guys, seperti ini. Oh, bener guys ya. Ini bisa buat ngedamage beberapa mob sekaligus dan kayaknya juga ngasih efek knockback gitu ya. Oke, lumayan. Aduh, ini aku sekarat, guys. Yah, mati bareng dong. Kocak. Selanjutnya itu adalah amethyst armor, guys. Ini yang terakhir, guys ya. Dan armornya seperti ini. Bahannya itu adalah menggunakan amethyst shard, teman-teman. Dan kita nggak akan cobain armornya karena biasa aja. Yang akan kita cobain adalah ini dia, guys. Ini tuh senjata spesialnya, namanya itu adalah amethyst spear. Jadi ini adalah tombak, guys ya. Oke, kita akan cobain, guys. Dan ini tuh katanya bisa buat nusuk ya. Oh, kayak gitu, guys ya. Lumayan, guys. Animasinya lumayan keren. Sekarang kita akan coba tusuk monster, guys ya. Seperti ini, teman-teman. Hap. Oh, wow, damage-nya besar banget, coy. Oh my god, damage-nya ini berapa? Wow, 20, gila. Gede banget, guys, damage-nya. Yang terakhir, guys, di addon ini selain menambahkan armor baru dan juga senjata baru, di sini juga ada enchanted book yang baru, guys. Namanya itu adalah ability damage. Seperti ini, teman-teman. Ada 3 tingkatan, ya. Dan ini bisa ditemukan di loot chest atau trading dengan villager. Dan nggak bisa didapatkan dari enchantment table, guys. Dan hanya untuk special weapon seperti ini, guys ya. Jadi ini bukan untuk sembarangan senjata, tapi hanya untuk senjata-senjata spesial yang ada di addon ini. Dan kalau senjatanya udah kita upgrade itu, nanti damage-nya itu makin sakit, coy. Ya, kita coba upgrade seperti ini di crafting table. Ya, seperti ini, guys. Ya, guys, jadi seperti itu untuk addon Minecraft Fortify ini, teman-teman. Kalau kalian tertarik mencoba addon ini, langsung aja kalian cek link yang ada di deskripsi video ini, guys. Di situ aku udah siapin link-nya, teman-teman. Dan ya, mungkin segini dulu aja untuk video kita kali ini, teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share, dan juga subscribe buat kalian yang belum. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.